The Queen Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel The Dare Triplet. Sahabat-sahabat Triplet, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat memberi makan kucing dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Berikut adalah 5 manfaat memberi makan kucing dalam Islam berdasarkan Al-Quran seperti yang dilansir dari islampost.com. Manfaat yang pertama adalah mendapatkan pahala. Memberi makan kucing adalah perbuatan baik yang mengacu pada amal. Ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa kita harus memperkuat silaturahim dalam Islam yang memiliki amalan yang hampir sama dengan memberi makan kucing. Manfaat yang kedua, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu manfaat memberi makan kucing dalam Islam. Muslim percaya bahwa mereka akan dilindungi oleh Allah dari api neraka jika mereka melakukan perbuatan baik seperti memberi makan kucing. Ini bisa menjadi salah satu cara bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai Islam. Manfaat yang ketiga adalah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui oleh Allah adalah salah satu manfaat memberi makanan kucing dalam Islam karena merupakan salah satu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencari ridho Allah. Muslim percaya bahwa mereka melakukan perbuatan baik setiap hari yang akan membuat Allah mengenali mereka. Manfaat yang keempat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan oleh Allah dari sekian banyak siksa neraka adalah salah satu manfaat memberi makanan kucing dalam Islam. Muslim percaya bahwa mereka akan memberi makan kucing dapat disebut sebagai tindakan melakukan perbuatan baik dengan memberi makan orang yang membutuhkan. Yang kelima adalah meningkatkan iman. Ketika kita melakukan perbuatan baik seperti memberi makan kucing yang membutuhkan dan kelaparan, maka kita akan mendapatkan begitu banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa menjadi salah satu tips kita mendidik anak dalam Islam sambil belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sahabat-sahabat Triplet, 5 manfaat memberi makan kucing dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Jadi, tidak ada ruginya kita berbagi makanan kepada kucing-kucing yang kelaparan, kucing-kucing liar yang tidak bertuan, yang membuat kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi, itu dia sahabat-sahabat Triplet. Semoga sehat selalu, berkah selalu, rezeki berlimpah, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.